Dengan berlayarnya kapal Thousand Sunny dari Egghead Island, maka berakhirlah pengembaraan Mugiwara Pirates di pulau yang kaya dengan teknologi itu. Sungguhpun Egghead Arc baru saja berakhir. Namun terlalu banyak perkara yang boleh kita bincangkan di sana dan berbaloi untuk kita fikirkan. Antaranya, apakah yang bakal terjadi dengan Emeth? Adakah dirinya kembali di shutdown? Apakah yang berlaku dengan Saint Garcia Sutton? Apakah yang bakal berlaku kepada Punk Records? Apakah yang bakal berlaku dengan The Mother Flames dan banyak lagi? Namun perkara tersebut akan kita bahas dan bincangkan satu persatu di video akan datang. Dan di video kali ini, kita akan membincangkan soal seorang Admiral, Borsalino Kizaru. Apakah nasibnya setelah Egghead? Apakah dia bakal dipecat? Atau adakah seperti Aokiji, dia bakal meletakkan jawatan dan sebagainya? Jadi pastikan anda menonton video ini sampai habis. So, ayo kita jadikan channel ini setanda dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys, ikuto Yarodomo! Borsalino Kizaru adalah sosok yang boleh dikatakan abang buat Akainu, kerana di dalam Viver Card One Piece Visual Dictionary Card 0595, Oda mendedahkan bahawa mereka berdua telah sama-sama menyertai Marin. Pada ketika itu, Kizaru sudah pun berumur 26 tahun, manakala Akainu berumur 23 tahun. Di dalam sebuah siri non-canon, One Piece Film Z, kedua-dua mereka dikatakan berada di bawah latihan Zephyr. Namun seperti filem non-canon Strong World, Shiki, sejarah kedua-dua watak ini dibangunkan oleh Oda sendiri. Jadi berkemungkinan, Akainu dan Kizaru merupakan anak buah untuk Admiral Zephyr ada kebenarannya. Dan kini, Kizaru telah pun berumur 58 tahun, manakala Akainu telah berumur 55 tahun. Tidak diceritakan kisah bonding mereka bersama, namun dari tarikh mereka berdua masuk ke dalam Marin dan tempoh latihan mereka bersama dengan Sifu yang sama, mungkin sudah cukup untuk menyatakan hubungan rapat mereka pada ketika ini. Jadi mungkin disebabkan itu, setelah dimarahi semula oleh Kizaru, Akainu yang kita sudah maklum dengan seorang yang memiliki perwatakan yang sangat bengis, garang dan tegas, telah memohon maaf di atas keterlanjuran lisannya terhadap Kizaru, bahkan turut memanggil Kizaru sebagai brother. Dan di sisi lain, kita juga turut melihat bonding, ikatan antara dirinya dengan Bonnie, Sentomaru, Bartolomeo Kuma dan sudah pasti Vegapunk. Sekitar 4 tahun yang lalu, Kizaru telah pun berada pada posisi Admiral dan telah diberi sebuah blueprint plan pembinaan makmal baharu yang kemudiannya dikenali sebagai Egghead. Rentetan daripada penerimaan Vegapunk terhadap permohonan Kuma untuk menyelamatkan anak angkatnya Bonnie, Kizaru telah dihantar ke Egghead bagi mengawasi negosiasi antara Kuma dan World Government. Ketika Kuma menerima perjanjian itu, kita dapat melihat Kizaru sedikit sedih dengan ujian yang diterima Kuma. Dan Kizaru telah berada bersama-sama mereka selama tempoh 6 bulan di Egghead. Dan ketika inilah, Kizaru menjadi teman mereka yang minum, makan, bahkan menarikan tarian nikah bersama-sama mereka. Jadi kita dapat melihat pertalian antara Kizaru dan Vegapunk dan Kizaru dan Akainu di sini. Kedua-dua ikatan ini boleh dikatakan cukup rapat. Satu ikatan ketika awal perkenalan mereka dalam dunia Marin dan ketika berlatih. Dan kedua adalah ikatan yang boleh dikatakan mesra sambil terdapat kisah duka dan pilu di belakangnya kerana seorang lagi temannya bakal dihukum mati, iaitu Kuma. Bahkan di antara persahabatannya bersama Kuma dan Vegapunk, terdapatnya penghalang undang-undang yang digarapkan World Government agar kedua-dua insan ini dibunuh. Kizaru perlu memilih salah satu keutamaan di dalam kehidupannya, persahabatan atau undang-undang yang telah diaturkan. Dan akhirnya, Kizaru telah memilih untuk akur pada peraturan yang telah digariskan. Persoalannya di sini, adakah Kizaru akan terus berkhidmat kepada organisasi yang telah membunuh sahabatnya? Atau adakah dia akan tetap akur kerana dia masih memiliki sahabatnya di Marin, iaitu Akainu? Namun sebelum kita meletakkan jawapan untuk hala tuju Kizaru ini, kita juga pernah menyaksikan situasi yang lebih kurang sama yang berlaku kepada seorang lagi bekas serakan sejawat Kizaru, iaitu Aokiji. Dan keadaannya juga hampir sama, iaitu ketika di Ohara Incident.
Ketika mengulas O'Hara dan Egghead insiden ini, mungkin kita akan lebih jelas untuk mengagak ke manakah hala tuju Kizaru setelah ini, kerana kesalahan kedua-dua pulau ini adalah sama, iaitu antaranya mengkaji sejarah Void Sentry. Di kedua-dua pulau ini juga turut merakamkan kisah antara dua persahabatan, iaitu antara Aokiji dan Jaguar di Seoul. Di Egghead juga sebenarnya adalah sebuah perkembangan kisah yang ada di O'Hara. Jika di O'Hara kita ada Buster Call, maka di Egghead bahkan memiliki lebih dari serangan Buster Call yang memperlihatkan bukan mereka di peringkat Vice Admiral sahaja yang turun padang, bahkan kelima-lima Gorosei sendiri telah turun bagi menjayakan misi di sana. Dan di O'Hara, kita dapat melihat perbezaan antara Kizaru dan Aokiji. Sungguh pun diarahkan untuk membunuh Jaguar di Seoul. Aokiji sebenarnya telah menyelamatkan sahabatnya itu. Dan Aokiji juga turut menyelamatkan Nico Robin yang menjadi pewaris kepada O'Hara. Jadi di sini kita dapat melihat, walaupun kedua-dua watak ini memiliki perwatakan yang hampir sama, pegangan justice mereka berdua juga hampir sama, namun di sini kita dapat melihat perbezaan yang cukup ketara, di mana Kizaru membunuh sahabat baiknya, namun Aokiji tidak. Aokiji melepaskan orang yang diburu, namun Kizaru tidak. Kizaru bersungguh-sungguh melaksanakan misinya, namun Aokiji dilihat masih berpegang kepada keperimanusiaan. Jadi mungkin di sini akan menjadi jawapan yang jelas ke mana hala tuju buat Kizaru, iaitu mungkin Kizaru akan masih kekal di Marin. Namun aku juga berpendapat, sungguh pun masih kekal di Marin. Mungkin setelah ini, sikap Kizaru akan tidak sama seperti sebelumnya. Peristiwa Egghead ini bakal merobek hati Kizaru dan meninggalkan lubang yang besar di dalam hatinya. Dan kita kena mengingat, terdapat dua lagi Admiral yang lain, yang juga kita dapat melihat sangat-sangat kontra perwatakan dan ketaatan mereka, iaitu Fujitora dan Ryukugyu. Fujitora dilihat lebih rebel kepada arahan Akainu berbanding Ryukugyu, yang dilihat lebih mencuba untuk meraih perhatian dan pujian Akainu. Antaranya kita dapat melihat ketika di Dressrosa, di mana Akainu memarahi Fujitora yang memohon maaf kepada King Riku, yang dianggap Akainu sebagai sebuah tindakan yang mencela maruah Marin. Contoh yang lain adalah di mana Fujitora bekerja sama dengan Mugiwara Pirates dalam membendung The Birdcage. Dia juga turut membenarkan Luffy untuk lari dari Dressrosa dan membenarkan hamba-hamba tawanan Nobles untuk melepaskan diri bersama-sama Revolutionary Army. Jadi tindakan Fujitora ini sangat mirip seperti Aokiji, namun Fujitora masih tetap di posisinya, masih tetap bersama Marin. Dan hal ini mungkin sedikit sebanyak akan menjadi sebuah silibus buat Kizaru sekiranya dia masih memilih untuk kekal di posisinya dan di bawah payung World Government. Sementara Ryukugyu, kita sendiri dapat melihat kebaculannya yang datang ke Wano dan mencabar pasukan The Red Scabbard, bahkan Shogun yang sah di Wano. Sungguh pun sudahlah, World Government hanya membiarkan tirani Kaido berleluasa di sana sehingga meragut ratusan nyawa yang tidak berdosa. Bahkan World Government turut sanggup untuk tidak memboikot perniagaan Kaido, bahkan menjadi salah satu klien buat Orochi. Dan ketika Kaido ditumbangkan, Ryukugyu tidak berasa bersalah untuk menuntut kejayaan dengan mengalahkan pahlawan-pahlawan yang telah pun melemah setelah semalaman bertarung. Jadi di sini kita dapat melihat seolah-olah Ryukugyu hanya seorang admiral mentah yang mana tindakannya hanya terbawa-bawa dengan sikap inginkan pujian. Walaupun dilihat kedua-dua watak Fujitora dan Ryukugyu ini agak sama, iaitu tidak mendengarkan arahan, namun Fujitora mengabaikan arahan semata-mata untuk melihat kebenaran tertegakkan. Manakala Ryukugyu mengabaikan arahan supaya dirinya dapat mencipta nama buat dirinya. Jadi di sini kita mungkin akan melihat setelah ini sebuah politik dalaman akan berlaku dari kalangan admiral-admiral ini, termasuklah Akainu sendiri. Namun terdapat juga kemungkinan yang tinggi di mana Akainu akan dapat belajar sesuatu daripada insiden yang telah berlaku di Egghead dan situasi yang dialami oleh brothernya Kizaru. Kerana kita juga dapat melihat, sungguh pun Akainu beriman dengan absolute justice. Namun dia tidak teragak-agak untuk memarahi superiornya ketika pihak Gorosei membenarkan sebuah laporan palsu yang mengatakan Doflamingo telah digugurkan daripada Shichibukai ketika di Dressrosa Arc. Kerana bagi Akainu, kepercayaan masyarakat terhadap Marin adalah keutamaan yang tertinggi berbanding bersekongkol dengan Lanun. Dan Akainu sehingga turut bersuara tentang Tenryu Bito sehingga Saint Jegar Siasatan perlu mengarahkan Akainu untuk diam. Jadi di sini, kita juga dapat melihat bahawa absolute justice-nya Akainu bukanlah untuk memihak kepada World Government, namun semata-mata untuk demi masyarakat dan supaya masyarakat percaya bahawa Marin adalah hero yang bakal menggalas tugas keamanan buat mereka. Jadi di sini aku percaya bahawa sesuatu akan berlaku di dalam organisasi Marin itu sendiri, dan perbincangan sama ada Kizaru akan melepaskan jawatan atau dilucutkan jawatan sebenarnya tidaklah sehebat perbincangan tentang hala tuju organisasi Marin itu sendiri. So guys, pada pandangan aku, akhirnya adalah
Kizaru akan masih tinggal di Merin, namun Kizaru yang kita kenal sebelum ini akan menjadi Kizaru yang lain pada masa akan datang. Dan sekiranya Akainu masih value akan persahabatannya dengan Kizaru, maka sudah pasti Akainu akan mendengar kata-kata Kizaru seperti mana dia dapat merendahkan egonya dan memohon maaf kepada Kizaru di saat Kizaru menjerkahnya, dan sesuatu yang besar pasti akan berlaku di pihak Merin pada masa akan datang. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa untuk turunkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. See you guys in the next content. And gang, before I end, sedikit renungan. Ada 8 powerful psychological truth tentang kehidupan. Yang pertama, silence is more powerful than trying to prove a point. Kedua, kawal tindak tanduk kita. Learn to react less. Ketiga, apabila kita jujur, kita akan kehilangan mereka-mereka yang tidak layak untuk bersama dengan kita. Keempat, sebuah hati yang baik lebih bernilai dari 1,000 wajah yang cantik. Kelima, jangan pernah kembali ke pangkuan mereka yang pernah menghancurkan hati kita. Keenam, berhenti dari overthinking, kerana kita sebenarnya tidak boleh untuk mengawal semua perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Ketujuh, kalau ada orang yang cukup bodoh untuk tinggalkan kita, jadikanlah diri kita cukup bijak untuk biarkan mereka. Kelapan, sahabat sejati adalah rare. Sekiranya kita dapat sahabat sejati ini, sebenarnya kita sangat bertuah. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimisto beto, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikutinya.